Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatu wa salamu yu'ta biha man qara'aha al-ma'rifata bil-Rahman wal-hifdha bil-Qur'an wal-fasahata fil-lisan wa-ziyadata fi hubbil furqan wal-fahma bi-asrari kalamin mannan والرزق من كل جهة ومكان والسلامة من فتن الدنيا إلى يوم بعث الإنسان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. Sekarang kita ketemu pada pertemuan ketiga dari kitab Tijan Ad-Daruri yang mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan jadi amal kebaikan sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Muallif Syekh Al-Allamah Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum في الدين والدارين آمين. قال ويجب في حقه تعالى المخالفة للحوادث ومعناها أنه تعالى ليس مماثلا للحوادث فليس له يد ولا عين ولا أذن ولا غير ذلك من صفات الحوادث وضدها المماثلة والدليل على ذلك أنه لو كان مماثلا للحوادث لكان حادثا وهو محال. Jemaah, kita masuk kepada sifat wajib bagi Allah yang keempat dan kebalikan dari sifat wajib tersebut. Wajibu dan wajib fi haqqihi, pada haknya Allah Ta'ala yang maha luhur, artinya sifat yang wajib bagi Allah yang keempat, al-mukhalafatu lil hawadithi, yaitu berbedanya Allah dengan barang-barang yang baru, dengan ciptaannya, dengan selain Allah. Wa ma'naha, dan artinya al-mukhalafatu lil hawadithi annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala laisa mumatsilan lil hawadithi, tidak mungkin sama dengan barang-barang yang baru selain Allah, enggak mungkin sama. Falaisa lahu yadun, maka tidak bagi Allah tangan, wala ainun, mata, dan tidak juga mata, wala udunun, dan tidak juga telinga, wala ghairu dalik, dan tidak selain dari yang yadun, ainun, udunun, apa saja, min sifatil hawadithi, yang merupakan dari sifatnya yang baru. Wadidduha al-mumathalatu, dan kebalikan dari al-mukhalafatu lil hawadithi adalah al-mumathalatu, yaitu serupa, menyerupai dari yang baharu. Wad-dalilu ala dhalika, dan bermula dalil, bukti atas yang demikian itu, al-mukhalafatu lil hawadithi annahu, sesungguhnya Allah law kana mumathilan lil hawadithi, seandainya adalah dia Allah itu mumathilan, sama, menyerupai lil hawadithi, pada barang-barang yang baru selain Allah, lakana hadithan, berarti Allah juga baru, wahuwa muhalun, dan yang demikian itu Allah baru itu adalah sesuatu yang tidak mungkin.
Jadi gak mungkin sama Allah dengan apapun, dengan siapapun. Karena selain Allah itu baharu. Ada waktu permulaannya, ada waktu pengakhirannya. Kalau selain Allah, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi wa ma'nahu annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin wa la ila mukhassisin wa didduhu al-ihtiyaju ila al-mahalli wal mukhassisi wa dalilu ala dhalika annahu law ihtaja ila mahallin la kana sifatan wa kaunuhu sifatan muhalun walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadithan wa kaunuhu hadithan muhalun wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Dan sifat-sifat wajib atau yang wajib pada hak-hak Allah ta'ala, yang kelima, al-qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu bin nafsihi, berdirinya Allah atas zatnya sendiri. Wa ma'nahu, dan makna al-qiyamu bin nafsi, annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin wala ila mukhassisin, bahwasanya Allah ta'ala la yaftaqiru, enggak butuh siapa Allah, fa'ilnya Allah, ila mahallin, pada tempat, kalau bahasa Jawanya panggonan, wala ila mukhassisin, dan juga pada sesuatu yang menentukan, mukhassis. Waliduhu, dan kebalikannya dari al-qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu bin nafsihi, al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi, yaitu mustahil Allah membutuhkan kepada tempat dan barang yang menentukan atau sesuatu yang menentukannya. Wa dalilu ala dhalika, dan bukti atas yang demikian itu, al-qiyamu bin nafsi atau qiyamu bin nafsi, dan mustahil al-ihtiyaju ila al-mahalli wal mukhassisi, annahu, sesungguhnya Allah, law ihtaja ila mahallin, kalau dia Allah membutuhkan kepada tempat, ila mahallin, lakana sifatan, berarti adalah Allah itu berupa sifat. Wa kaunuhu sifatan muhalun, dan bahwasanya Allah berupa sifat itu muhalun, tidak mungkin atau mustahil. Walau ihtaja mukhassisin, dan jikalau dia Allah membutuhkan, ihtajam telah membutuhkan siapa Allah, Allah ila mukhassisin, kepada yang menentukan, lakana hadisan, sungguh adalah Allah itu baharu. Wa kaunuhu hadisan muhalun, dan adalah Allah baharu itu muhalun, sesuatu yang tidak mungkin. Jadi sifat yang kelima, keempat dan kelima ini, yaitu sifat yang keempat al-mukhalafatu lil hawadithi, dan yang kelima adalah al-qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu bin nafsihi. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.